Baik, kali ini kita akan membuat tutorial cara transfer Shopee Pay ya ke rekening Bank Sumsel. Langsung saja kita buka Shopee-nya. Kita buka Shopee. Kita pilih saya. Nah ya. Terus kita buka Shopee Pay kita ya. Ya, di situ tertulis saldo Shopee Pay saya 1.891 ya. Kita langsung saja untuk ke transfer ke Bank Sumsel. Kita pilih transfer bank. Terus kita pilih tambahkan rekening ya. Oke, langsung kita pilih nama bank ya. Tadi Bank Sumsel ya. Sumsel. Nah, kalau muncul itu kita pilih BPD Sumsel dan Babel ya. Pilih. Terus sudah muncul di sini, kita masukin nomor rekening. Kalau sudah benar nomor rekening ya, kita langsung klik lanjutkan. Ya. Oke. Kalau rekening tadi benar, di sini tertera nama pemilik rekening tadi ya. Ini sudah benar nama saya. Terus kita masukin jumlah saldo yang ingin kita transfer ya. Tadi saldo saya 1.891, kita transfer 1.800 saja. Saya mau sisain 91.000 ya. Oke. 1.800 ya. Ini pilih transfer dana ya. Deskripsi udah nggak usah, lewatin aja. Oke. Kita langsung klik lanjutkan ya. Kalau merasa udah benar nomor rekeningnya sama nominalnya, kita langsung klik lanjutkan ya. Nah, di sini muncul, tolong dicek lagi kalau merasa benar nomor rekeningnya, nama ya, rekening Bank Sumsel, nominal yang di transfer itu, biaya adminnya itu gratis, bisa lihat tuh. Tuh lihat, ya kan gratis. Tujuan transfer dana. Kalau merasa sudah benar, kita klik lanjutkan ya. Kita masukin kode Shopee Pay kita. Ah, guys, sudah sukses ya. Sudah berhasil.